Kemudian yang keempat dari mabadi asyrah adalah al-fadlu. Apa itu al-fadlu? Al-fadlu adalah keutamaan. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid diantaranya adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa yang paling mulia? Karena ilmu ini merupakan atau berkaitan atau berhubungan dengan kalamullah Al-Quran. Orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka dia akan senantiasa atau sering berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang penuh dengan keberkahan. Orang yang mempelajari ilmu tajwid, ia akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ia akan senantiasa membaca Al-Quran, huruf demi hurufnya, kalimat demi kalimatnya, ayat demi ayatnya, dengan niatan memperbaiki bacaan Al-Quran. Maka dengan jalan ini pula seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, sudah barang tentu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Umar pernah berkata bahwa banyak di antaranya kaum yang direndahkan karena Al-Quran, karena meninggalkan Al-Quran, salah satunya juga meninggalkan kewajiban dari Al-Quran, yakni membacanya atau tilawah. Dan betapa banyak juga kaum di antaranya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran, karena memenuhi di antara kewajiban-kewajiban Al-Quran, salah satunya adalah membaca atau tilawah Al-Quran.